trik mancing, kalau pengen lihat terlihat lebih keren dan lebih kece, pakailah jersey ini guys. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi guys dengan saya Eko Prianto di channel YouTube saya Eko Pri. Hari ini kita mau unboxing sebuah produk untuk memancing guys. Tapi ini bukan alat pancing ya. Ini dia paketnya sudah datang di Kalimantan. Wow, paketnya cukup berat. Paket ini saya baca ya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pengirimnya adalah tim OKEA, tim OKEA Jersey Sport ya, OKEA Jersey ya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa saya ini isinya adalah baju atau jersey untuk memancing. Kita buka guys, seperti apa jersey-nya. Ini ada 17 jersey guys, 17 jersey. Ini memang banyak karena kami pesan untuk satu tim guys, untuk satu tim di grup mancing kami. Jadi kalau dilihat jerseynya warnanya biru dan putih ya, biru apa ya, biru cerah, hitam dan putih. Kita buka langsung guys isi dari jersey ini. Bagaimana isi dalamnya? Wow, dasarnya sangat halus ya guys. Dasarnya sangat halus. Ini dia. Warnanya sangat cerah ya, sangat bagus ya. Segar dilihat warnanya. Di sini ada tulisannya Joe Mitch 703 Mitch, terus di sini ada Jack Christian. Jadi Joe Mitch ini teman-teman pasti sudah tahu lah ya siapa sosok dari Joe Mitch ini. Beliau adalah sosok dari pemancing Indonesia yang dulu pernah jadi presenter mancing di salah satu stasiun televisi. Dan beliau ini cukup banyak pengalamannya ya, sudah keliling Indonesia ya. Jadi divisi ini adalah produk atau brand dari Indonesia yang memproduksi alat pancing guys, dan produk-produknya sangat bagus banget ya, bisa dilihat dari Instagram dan YouTube channelnya. Kemudian di sini di bagian leher belakang ada tulisan OKEA Sport Jersey ya. Saya menggunakan size M. Terus di sini ada Jack Vision lagi untuk, nah kemudian di sini ada gambar ada orang mancing ya, karena ini jersey mancing ya guys. Ini ada tulisan, di sini ada tulisan fishing is not be proud but to be enjoy. Ini adalah quotes dari Joe Mitch ya, quotes dari Joe Mitch yang artinya memancing itu bukan untuk dibanggakan tetapi mancing untuk dinikmati gitu guys. Keren ya kata-katanya guys. Terus di bagian belakang itu ada nama saya guys ya. Nah, saya sesuai dengan nama channel YouTube saya. Terus di sini ada lambangnya Will Fishing guys, Will Fishing, yang dia lambangnya ini mirip dengan lambangnya semi lambang Transformer ya. Jadi Will Fishing Mania ini adalah grup mancing yang di Facebook yang diketuai oleh Om John Engler ya. Teman-teman mungkin sudah banyak yang gabung di situ. Di situ grupnya seru banget, kita bisa berdiskusi, ngobrol dan berkenalan dengan seluruh pemancing Indonesia. Kemudian di bagian sini guys, di bagian lengan, ini lengan sebelah kanan,
itu ada tulisannya Will Jack Army, karena kami dari grup Will Jack's Army ya guys, di lengan sebelah kanan. Kemudian yang untuk lengan sebelah kiri itu ada zoom in lagi guys. Kalau kita pegang dari dasar bajunya ini dasar bajunya pakai Milano ya infonya ya, makanya sangat halus dan dia sudah anti UV protection guys, atau UV, dia sudah UV protection. Ini jersinya guys, bagus banget guys. Baiklah guys, langsung saja saya coba jersey ini saya pakai. Udah? Oke guys, ini jersinya sudah saya pakai di badan saya, ukuran M itu pas ya. Ini guys. Di badan rasanya sangat halus ya, sangat halus dan dasarnya ini sangat enak untuk dipakai. Ukurannya juga pas, di lengan pas, di bagian pinggangnya pas. Terus kemudian ini ada kancingnya guys, bisa buka tutup. Kalau saya buka tutup, kemudian warnanya sangat bagus ya, sangat cerah, sangat enaklah dipakai. Jadi kalau di sport itu kadang kan cuaca panas, kalau dengan warna ini saya rasa sinar matahari itu nggak terlalu panas ya, dirasa di badan. Sudah jersey-nya halus dasarnya, kemudian warnanya juga pas gitu, warna biru, putih, dan hitam, kombinasi yang sangat bagus. Terus tulisan pada jersey itu juga jelas, nggak terlalu lebay menurut saya desainnya ini. Mantap guys. Ini penampakan belakangnya guys, penampakan belakangnya keren nih guys. Oke guys, ini dia jersey-nya guys, mantap. Warna oke, desain oke, terus dasarnya juga oke, bahan atau dasarnya oke, kemudian gambarnya oke, tulisannya juga oke. Di sini ada tulisan dan quotes dari, di sini ada quotes dari Om Jumic ya, mantap. Bagi teman-teman yang ingin membeli dan memesan jersey ini, harganya itu cukup terjangkau. Teman-teman bisa tanya sama tim OKEA Sport Jersey ya, nanti bisa lihat di deskripsi saya. Pokoknya jersey ini mantap dan keren guys. Guys, untuk jersey ini dia dibuat sesuai pesanannya. Kita bisa pesan bisa lengan panjang atau lengan pendek sesuai dengan permintaan kita. Kemudian untuk nama juga sesuai dengan pesanan kita guys. Nama punggung ada nama sesuai dengan nama punggung sesuai pesanan kita guys. Kita coba lihat untuk contoh yang lengan pendek guys. Ini lengan panjang ya. Kita coba lihat untuk lengan pendek guys. Ini adalah contoh dari jersey yang dipesan lengan pendek guys. Lengan pendek. Kemudian ini lengan pendek. Bagus juga ya guys. Bagus. Ini penampakan untuk jersey lengan pendek dari belakang. Mantap guys. Di OKEA Sport Jersey ini kita bisa memesan jersey mancing, juga bisa memesan jersey yang lainnya guys. Jersey sepeda, kemudian jersey olahraga, dan juga jersey kelompok lainnya. Untuk desain kita bisa memesan sesuai dengan permintaan klub kita ya. Bisa dikasih lambang, bisa dikasih simbol, atau bisa dikasih nama sesuai dengan pesanan kita guys. Untuk hasil dari percetakannya itu sangat bagus guys, sangat bagus, warnanya sangat jelas, cerah, kinclong, kemudian halus, wangi guys, wangi, baunya wangi ya, kalau dipegang halus, tidak kasar, tidak buat kita gerah. Jahitannya oke, jahitannya rapi ya, jahitannya sangat rapi menurut saya, mantap. Bagi teman-teman yang ingin memesan jersey ini, nanti saya akan berikan kontak person dari tim OKEA Jersey ya, OKEA Jersey, di deskripsi video ini. Teman-teman bisa pesan sesuai dengan desain dan kemauan masing-masing, sesuai dengan desain masing-masing. Kalau ini jersey, ini adalah jersey yang didesain pada grup Facebook
Wild Fishing Mania. Wild Fishing Mania. Teman-teman juga bisa gabung di grup tersebut. Teman-teman bisa pesan jersey ini melalui grup tersebut, juga bisa di grup Facebook Wild Fishing Mania yang diketuai oleh Om John Enaria. Grup itu sangat ramai dan sangat seru karena di grup itu juga ada aksi sosial, kemudian arisan, kemudian banyaklah di situ. Nanti teman-teman bisa cek di Facebooknya. Kesimpulan dari jersey ini menurut saya okelah, recommended menurut saya, guys. Demikian tadi unboxing saya. Terima kasih dan